Usia bukan ukuran, yang penting bersemangat meraikan sambutan Hari Kebangsaan seperti dilakukan penduduk di Kampung Teluk Paku di Kuala Terengganu. Mereka menyasarkan kanak-kanak berusia 5 tahun hingga remaja 15 tahun dalam penganjuran kayuhan Santai Merdeka. Seramai 30 kanak-kanak diiringi petugas khas bersemangat menyertai dan menghias basikal dengan jalur gemilang. Ibu bapa meluangkan masa menghias basikal anak dan tidak kisah berbelanja lebih asalkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini meriah. Sempena tahun ini kemerdekaan kali ke-65, dah 2 tahun kita tak sambut Hari Kemerdekaan, tapi kali ini kita dapat sama-sama meraihkan amal kemerdekaan bersama penduduk Kampung Teluk Paku. Kita rasa sangat happy, sangat bangga menjadi anak-anak Teluk Paku. Amat gembira lah dengan sambutan dan juga komitmen yang telah ditunjukkan oleh rakan-rakan muda yang mana sedapat bersama menghayati erti kemerdekaan lah. Jadi saya menyeru kepada golongan muda supaya dapat menjauhi Hari Kemerdekaan ini dari masa ke semasa. Acara ini menyuntik semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Suasana bertambah meriah apabila peserta melaungkan merdeka serta membunyikan loceng basikal mengelilingi kampung. Hujan lebat ketika pertengahan jalan tidak mematahkan semangat anak muda untuk meneruskan kayuhan sehingga penamat. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, macam-macam kreativiti dihasilkan. Di Sabah, 13 buah sekolah ditawal masing-masing mempamerkan inovasi dalam menghias pintu gerbang bertemakan jalur gemilang. Semua sekolah yang terbabit disyaratkan menghias dan mereka bentuk pintu gerbang bertemakan patriotism. 90% bahan hiasan hendaklah menggunakan barang terpakai. Menurut kakitangan sekolah, sambutan terhadap pertandingan ini sangat menggalakkan apabila ibu bapa turut mengambil bahagian dan sikap berkenaan membangkitkan lagi semangat perpaduan. Pejabat Dewan Undangan Negeri Kukusan selaku penganjur bercadang menjadikan pertandingan ini sebagai acara tahunan apabila tibanya bulan kemerdekaan.